Alhamdulillah tahun ini Yang Berhormat Ketua Pergerakan Pemuda Malaysia telah menyampaikan ucapan yang cukup berani bagi saya, bagi kami di peringkat Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian, yang mana menyentuh bagi kami banyak dan hampir keseluruhan apa yang anak-anak muda sekarang perlukan. Daripada segi kos cara hidup, daripada segi bagaimana beraninya beliau sebagai barisan jemaah menteri tidak membenarkan kerajaan untuk menaikkan harga tol, dengan beraninya beliau menyampaikan hasrat anak-anak muda, yang mana kebetulan ahli majlis kerja tertinggi yang mewakili dalam mesyuarat perwakilan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia kali ini, iaitu Datuk Rahman Dahlan, membangkitkan isu rumah mampu milik, yang mana rumah mampu milik ini juga akan diberikan juga janjinya, yang mana janjinya dulu sejuta, kemudian beliau menggesa dan mendesak agar sejuta seperti yang dijanjikan oleh sebelum pilihan raya PRU yang ke-14 terlaksana. Yang mana beliau juga, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, menekankan, menyentuh juga berkenaan dengan isu semasa, yang mana isu semasa tersebut perlu ditangani, diselesaikan, dijawab, dan di peringkat Pergerakan Pemuda merasakan sedikit sebanyak isu-isu tersebut telah berjaya dijawab, walaupun tidak keseluruhan tetapi secara berperingkat-peringkat. Jadi kami di peringkat Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian khususnya, insyaAllah dapat menerima segala penjelasan daripada Presiden, yang mana Presiden juga harus mengutarakan janji beliau untuk menyelesaikan dan menjawab segala pertanyaan yang membelenggu di fikiran rakyat jelata, khususnya anak muda. Saya lihat yang first kali dia sentuh ada segi maruah bangsa. Maruah bangsa yang ditekankan itu tak guna kalau kita menang dalam pemilihan tetapi kita kalah di dalam pilihan raya. Jadi itu salah satu yang kita dah tekankan di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, bahawa kita perlu mempertahankan UMNO itu sendiri, di mana dengan memetabatkan bangsa, kita sekarang tinggal maruah. Yang kita ada maruah, yang kita ada kuasa, daripada kuasa itulah kita dapat mempertahankan Melayu untuk ke arah yang lebih baik. Yang keduanya dia sentuh dari segi ekonomi. Maksudnya dengan penubuhan dana Bumi Putera yang telah dilancarkan dan ditekankan oleh YBKJ sendiri, bermakna bantuan-bantuan ekonomi perlu dipermudahkan lagi kepada generasi-generasi akan datang. Maksudnya kepada peniaga muda, peniaga Melayu yang di bawah umur 40 tahun, dipermudahkan untuk dari segi pinjaman dan pinjaman dan juga bantuan modal untuk peniaga. Yang ketiga, dia sentuh dari segi masalah sekarang yang kita lihat ialah pemilikan rumah. Pemilikan rumah kita memang dah ada satu dasar, iaitu pemilikan rumah pertamaku, tetapi apa yang kita lihat di peringkat orang muda tak dapat, tak merasai kehadirannya dan rasanya lebih sukar untuk mendapatkan rumah dibandingkan kemampuan yang dia ada. Jadi pemilikan rumah tu harus ditambah baik dan ditekankan supaya lebih mudah orang muda untuk memiliki rumah, kerana 70% keadaan kehidupan orang-orang muda adalah di kawasan bandar. Jadi bila pemilikan rumah di kawasan bandar dipermudahkan, maksudnya di samping ada rumah, maksudnya menaikkan taraf dan maruah pemuda itu sendiri. Jadi saya memang rasa bangga dengan ucapan KJ sendiri yang menekankan yang penting pada saya ialah maruah bangsa harus dipertahankan. Dan agama sendirilah, untuk di mana kita tinggal kuasa dan kita tidak ada apa lain. Kalau kita hilang kuasa, bermakna kita tidak boleh buat apa pun untuk bangsa Melayu, agama dan negara. Benda ini harus dibawa terus ke parlimen, dipertahankan dan diperjuangkan sehingga dapat dirasai oleh akombi. Jangan kita ulasan-ulasan ataupun apa perbahasan yang kita ada hanya sampai di sini saja. Perlu diterapkan, perlu diteruskan supaya benda itu dilaksanakan. Kerana pelaksanaan adalah lebih penting dibandingkan dengan idea. Jadi bila pelaksanaan itu berjalan, maksudnya idea yang kita beri ini adalah idea yang baik dan diperhatikan di peringkat parlimen sendiri. Menyentuh tentang apa yang kita sebut keperluan untuk melihat bahawa
pemuda hari ini bukan hanya menjaga pemuda dalam institusi UMNO saja, tetapi perlu melihat dengan konteks yang lebih besar, iaitu menjaga rakyat. Oleh kerana kalau kita lihat dalam konteks ucapan Yang Berhormat Saudara KJ sendiri, beliau menyarankan kepada semua pimpinan baik di peringkat cawangan maupun bahagian supaya dapat melaksanakan program dan juga aktiviti yang melibatkan kepada semua pihak. Dan saya yakin dan saya percaya apa yang beliau sebut di dalam ucapan tadi, terutamanya melibatkan tentang peranan pemuda itu sendiri, supaya ia lebih jelas. Dan beliau sebutkan tadi peranan biru-biru dalam pemuda UMNO, dan kita menjalankan aktiviti ini melibatkan pelbagai pihak, termasuklah pemberian tuition secara percuma kepada pelajar-pelajar sekolah, memberikan pakaian beg sekolah dan sebagainya. Begitu juga melibatkan pelajar-pelajar universiti untuk program-program penerangan dalam program melibatkan mahasiswa, melibatkan juga penerangan berkaitan dengan isu-isu semasa dan sebagainya. Ini sebenarnya memberikan penekanan bahawa pemuda bukanlah seperti yang digembar-gemburkan oleh pihak pemangkang, lebih kepada populis, tetapi melihatkan kepada peranan pemuda hari ini ialah kita hendak memperjuangkan hak rakyat. Sebab itulah tadi pada pertengahan ucapan Yang Berhormat Ketua Pemuda, beliau menyebut tentang pemuda begitu menitik beratkan tentang isu berkaitan dengan kos sara hidup. Dan beliau minta supaya dikaji semula tentang kenaikan kos tambang awam yang dilihat begitu membebankan rakyat, dan juga melihatkan kepada peri pentingnya kerajaan melihat semula perumahan yang dijanjikan untuk golongan muda. Jadi ini adalah antara perkara yang menjadi teras perjuangan pemuda selama ini, dan saya harap pada persidangan kali ini hasil daripada ucapan itu nanti akan diperbahaskan di peringkat rakan-rakan dalam persidangan kali ini. Ia akan dapat menghasilkan satu atau dua perkara yang boleh kita bawa untuk kita ketengahkan, bahawa pemuda hari ini bila bersidang, selain daripada kita mengutarakan hal berkaitan dengan pemuda UMNO itu sendiri, kita juga memperjuangkan hal berkaitan dengan rakyat.